Halo guys, hari ini kita agendanya jalan-jalan ke kampung nenek. Tadi itu kita naik bil rame-rame ke kampung nenek ke Wasolangka. Ini kita sudah tiba di rumahnya nenek guys. Ada kakak saya, ipar, sama ponakan-ponakan ini bapak saya. Dan ini katanya Italia itulah Italia. Namanya nenek ini dulu besar, jadi karena tapi tidak dipakai di atas berarti. Sudah. Tujuan kita ke sini kita mau ziarah kuburan dan mau berkunjung ke rumah nenek. Jadi di sini kita tidak pernah datang ke rumah nenek. Keluarga ramai-ramai di sini, ada bapak, ada yang kepala sekolah ya? Semuanya. Jadi hari ini dan ini kuburannya mama kedua dan kakek suaminya nenek. Jadi dikuburkan di belakang rumah. Jadi pasar mati ini. Apa ini ada kuburan keluarga juga. Ada jualannya ikan-ikannya apa ikan-ikannya nelayan, kepiting. Ya. 10.000, 50.000. Dan ini ada naik boleh. Pintu kedua. 50 itu daun nih. Kalian dulu uangnya. Yang kau bikin lagi video dan sana rumah kuburan di posisinya di belakang rumah. Di belakang itu banyak sekali pohon kelapa. Kalau mau ke kampung saya itu banyak sekali pohon kelapa, jadi bagi teman-teman yang suka ayo lempar apa? Guys apa? Bisa jalan-jalan. Guys apa? Sekarang kita di rumah ini kita peti kelapa muda guys, jadi kita mau bikinnya pada merah. Kalau di sebut kampung saya itu pada merah kelapa muda di ada yang makan apa lagi namanya ada yang main game. Kenapa kalau simpan aja kini. Ada nenek, ada Andy, bapak, sana bapak. Ini halaman, ini bapak. Sekalian kita berkunjung sini, mau baca-baca. Ini deretan ibu-ibu. Sebelumnya kita sudah potong ayam. Ayam-ayam. Kita hari ini guys, kita review ayam di apalagi mananya namanya Wasolangka. Ini chefnya chef dari mana lagi Manado. Chef dari suka Manado. Oh ini apa yang chef Manado, ini Kendari chef Manado tapi masak ayam kampung. Aduh di sini ada ikan guys. Oh ikan pari, ikan apa ini? Ada nasi. Wow nasi ada dua periuk. Kelihatannya enak ini guys. Enak guys, memang. Coba diaduk-aduk. Mantap. Senangnya ini guys. Senangnya Cinderella. Kayaknya itu ayam dia mau masuk di kuali guys. Mau ditambah lagi. Kalau dia dapat ayam itu tadi. Kalau dia dapat yang itu tadi. Ini rumahnya ini. Hah? Saya sudah pak aning. Ini artis. Itu YouTube mu? Tujuan toh? Setelah kita ziarah kubur, kita lanjut apalagi haruah baca-baca. Jadi di sini kita makan-makan besar. Ada apa lagi namanya imam? Kita makan siang di rumah. Jadi setelah ini kita pulang, guys.
itu banyak sekali, ada ayam, ada ikan, ada cumi. Ini saatnya kita pulang, jadi kambing.